Selamat sore, ya. Ketemu lagi di proyeknya yang di Pal Bapang ini. Bata Herbal udah datang tadi pagi, ya. Di sekitar berapa kubik tadi, ya? Nah, terus menuju ke lokasi ini, besi. Masih banyak besok buat cor calon dak. Terus tiang-tiang udah terpasang semua. Ini ukuran 24 persegi. Terus yang udah terpasang semua. Nah, ini luasnya 3 meter kali 12 meter persegi, ditambah ini calon ruko 3 kali 4. Nah, tiang sudah terpasang semua. Yuk, pagi mulai pasang bata herbal. Ini mulai dari belakang terus tinggi kurang lebih 3 meter atau 280. Ini karena di sini terpasang sapi tank sama persapan, udah ada 2. Ya, ini proyek yang di Pal Bapang. Oke, sampai di sini dulu. Oke, selamat sore. Ini proyek yang di Pal Bapang. Ini besi-besi balok sudah siap, sudah kepasang, sudah keliling. Nih, terus menuju ke kamar nih. Besinya pakai 10 mili isi 6 balok ukuran 30-an. Itu ukuran tuh buat dak udah ukuran 30, tinggi 30, lebar sekitar sama bata 7,5. Kamar mandi udah terpasang besi semua, tinggal besok pasang triplek. Ini udah mulai pembesian. Ini ntar besok ada tambahan kamar mandi luar sekitar 1 meter kali 2 meter, tapi enggak tinggi. Dan ada juga ini tambahan kamar, panjang kali lebar, lebar sekitar 3 meter kali 4 meter, terus langsung didak semua. Ini dan tambahan ini minta ditutup dari utara, tutup sama apa. Terus ini ada tambahan calon pintu, calon pintu menuju luar. Ini besok ini calon berdes, tangga sudah disiapin. Besok tinggal pasang nih, terus langsung ke sana. Oke. Selamat pagi nih, proyek Pak Bapang udah terpasang triplek, tinggal pembesian. Ini udah pasang semua.
jalan, sudah mulai pasang tiang. Pengecoran sudah selesai. Ini sudah semua. Ya, proses pengecoran ini sudah dimulai. Oke, sudah dimulai pengecoran bekal batang ini. Bata yang lantai dua pal bapang sudah mulai dipasang begini, keliling sudah mulai terpasang. Ini sudah dimulai, paling satu minggu sudah tinggi pak. Ya, sudah dimulai lantai dua. Terus sama tuh yang sebelah sini belakang udah mulai di plaster, aci udah dimulai.